Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Juni 2022 yang lalu telah mengadakan lomba sekolah berbudaya. Salah satu sekolah yang mengikuti lomba tersebut diantaranya SMP Negeri 1 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Lomba sekolah budaya lingkungan yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup tersebut langsung didatangi tim dari dinas terkait dan didampingi oleh kepala sekolah juga guru setempat. Ketua tim dari Dinas Lingkungan Hidup, Haji Sahroni, mengatakan kepada media bahwa sekolah ini sekolah paling lama, tapi bangunannya masih kokoh, bagus dan tidak kalah kuat dengan bangunan sekarang. Ini SMP biar paling lama tetap indah karena selalu dirawat dengan baik. Kalau keindahan, keasrian sudah. Pohon mangga yang ada bisa menghasilkan, bahkan biopori penyerapan air sudah bagus. Hanya sedikit dibuat lagi di got agar nanti dikasih serat hijau, maka air jadi jernih buat siram tanaman. SMP Negeri 1 Tambun sudah bagus, tinggal dibenahi saja, tutup Sahroni. Mariam dari Kabupaten Bekasi melaporkan. Iya, pahamin, anakku udah nyampe. Udah ke Mariam katanya.